Pada video kali ini, saya ingin membagikan informasi mengenai microslip. Jadi ceritanya pada waktu itu, saya menerima broadcast dari WhatsApp yang isinya informasi mengenai microslip. Apa itu microslip? Jadi microslip adalah keadaan di mana kita tidur sesaat pada saat kita berkendara. Jadi microslip itu bisa menghinggapi para pengendara dan itu sangat berbahaya. Microslip adalah keadaan di mana otak tidak mampu lagi menerima informasi yang diberikan oleh indera penglihatan dan indera pendengaran. Sehingga bisa dikatakan pada waktu itu kita sedang blank. Anda bisa bayangkan, jika saat Anda berkendara dan tiba-tiba microslip ini menghinggapi Anda, tentunya sangat membahayakan jiwa kalian. Karena pada saat microslip menghinggapi Anda pada durasi 2 detik saja, dengan kecepatan berkendara waktu itu 70 km, maka jarak yang sudah dilalui adalah 200 meter. Tentunya kemungkinan-kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada jarak 200 meter itu sangat besar. Bisa-bisa Anda keluar jalur, bisa-bisa Anda menabrak kendaraan yang ada di depan, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika Anda sudah merasakan lelah pada tubuh Anda ketika Anda berkendara, maka pilihan terbaik adalah istirahat dan tidur. Cari tempat peristirahatan yang aman, yang bisa Anda gunakan untuk beristirahat dengan tidur, walaupun itu hanya 5 menit. Karena dengan 5 menit, Anda bisa menyelamatkan jiwa Anda. Karena dengan 5 menit, Anda bisa selamat sampai tujuan. Karena tujuan berkendara adalah selamat sampai tujuan, karena keluarga di rumah sedang menanti. Jadi bagi Anda yang sudah berkendara, jangan lupa berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, karena keluarga menanti Anda. Jangan lupa like, share, and comment video ini jika menurut kalian informasi ini sangat bermanfaat. Terima kasih.